Layaknya manusia biasa, keluarga Presiden Joko Widodo nampaknya akan kembali menggelar acara pernikahan putri keduanya Kahiyang Ayu. Kabar ini disampaikan oleh putra pertama Presiden Gibran Rakabuming Raka selaku juru bicara keluarga Presiden Joko Widodo. Dalam keterangan persnya, sang adik berencana akan menggelar prosesi pernikahan pada 8 November 2017 yang akan berlangsung di Geraha Sababwana, Kota Surakarta. Pesta pernikahan akan berlangsung dengan adat Jawa yang dilengkapi dengan prosesi Midodareni yang berlangsung sehari sebelum pesta pernikahan. Teman wartawan, jadi nanti adik saya, Ayang akan melangsungkan pernikahan di bulan November. Tepatnya pada tanggal 8 November. Jadi nanti acaranya di Solo di Gedung Geraha Sababwana. Acaranya simpel saja. Itu kan tanggal 8 hari Rabu, hari Selasanya kita siraman dan midodareni, hari Rabu pagi akad. Terus setelah itu dilanjutkan dengan resepsi. Kini persiapan pernikahan sudah rampung 80%. Kahiyang Ayu akan dipersunting oleh pria bernama Bobby yang merupakan putra dari mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara Persero 4, almarhum Erwin Nasution. Bobby merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dan lulusan Magister Manajemen Bisnis di IPB Bogor. Azizul Hakim, CPNN.